Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Reyes Gaming. Teman-teman, di video ini kita main simulator ini lagi. Dan kalian lihat sendiri nih, kita pakai Discovery 3 coy. Nah, Discovery 3 ini bukan Discovery 3 biasa, karena itu merupakan mod buset. Bukan mod buset, maksudnya mod bus ori di buset gitu. Nah, seperti apa keseluruhannya kalian simak terus di video ini coy. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali mampir, klik tombol subscribe dulu coy, bantu tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini coy. Ini buktinya nih, kalian bisa lihat sendiri nih, lagi di dalam modnya nih. Ini tuh bus orinya tuh, wow, jadi ini benar-benar bus ori tuh. Jadi kayak gini Discovery 3 yang dirombak di busit versi 3.7.1 coy. Nah, tampilannya kayak gini, nanti kita bakalan lihat detailnya karena kita udah ganti liverynya supaya makin enak dilihat nih. Yang lain standaran tuh. Oke, nah kita tanpa banyak basa-basi lagi, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal coba jalanin mod ini coy. Nah, pastikan kalian subscribe ya coy. Makasih buat kalian semua yang udah support selalu channel ini, agar semakin semangat berkarya, dan yang udah bantu subscribe sampai bisa sejauh ini coy. Pokoknya gue makasih banyak lah buat kalian semuanya coy. Nah, di sini kita langsung masuk ke gameplaynya aja coy. Nah, kita coba keluar dulu. Kita keluar dulu coy. Kita mau lihat dulu bus ini coy. Kita nggak pasang strobo karena strobonya ini kayaknya di OBB kita double-double, jadi kurang enak gitu. Makanya kita coba buat kayak gini aja lah nih. Ini gue masih ya terlalu terpesona banget sama mod map Karawang ini. Kenapa grafik busit ini nggak kayak mod map Karawang ini gitu? Ini mod map paling terbaik loh grafiknya menurut gue coy, karena aspalnya dan awannya itu sesuai gitu loh. Terus ada kayak kabut-kabut gitu, jadi enak coy. Nah, ini dia untuk mod busnya. Dilihat sekilas sih standar, tapi ya fiturnya mungkin ya. Nah, untuk dalemannya standaran. Kita coba lihat lagi coy. Kalau buka pintu masih model kayak gini, dan ini modelan wipernya yang berdiri ya coy. Wiperan berdiri coy itu. Untuk pengoles wipernya masih agak ngebug sih sebenarnya, tapi ya udah lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Oke, kita langsung jalankan aja sama-sama kendaraan ini coy. Wede, mana nih, apakah kita nggak bisa jalan? Mesin kita mati dong. Tentesan kok nggak bisa, tadi pas memencet wiper salah pencet. Dan bannya itu coy, kalian bisa lihat keren parah men bannya itu. Oke, kita langsung belok aja. Ini bisa dipakai mabar ya coy, jadi ini tuh serasa busnya yang bus terbarunya busit gitu, karena memang bisa dipakai mabar dan tentunya enak coy. Kalau dipakai mabar itu ini enak banget, gak ada kendala sama sekali. Nanti kalian cobain deh, kalau apa saya tes bus ini pakaiin mabar, ini tuh enjoy parah pastinya coy. Itu dari modnya ini ganteng banget gitu loh. Nanti yang mau coy langsung aja simak coy. Ini kayak serasa mainnya di PC gitu, karena grafiknya super ultra kayak begini, ngebuat mata kita nyaman banget coy pastinya tuh. Tapi sih ini karena ini strobonya masih agak ngebug, jadi kita agak kebingungan ngebuat strobonya gitu loh tuh. Bannya juga kalau di kecepatan tinggi dia cantik banget loh coy. Ups, nabrak coy. Kita mundur dulu. Oke, kita maju lagi karena tadi nabrak coy. Wih dia, cantik parah nih. Mod menurut gua parah sih, gak ada obat coy. Tampilannya benar-benar manis banget. Gak tau ya, grafiknya ini juga ngebuatnya kita jadi makin nyaman mainnya gitu. Oke, kita masuk. Coba kita kamera dashboard. Pintu kita kebuka ya. Kita tutup dulu coy, nanti masuk angin. Udah kita tutup. Oke, kita langsung coba tes mod ini. Wih ini, seru banget ya. Ini ditambah lagi jalanan kecil kayak gini, ngebuat kita mainnya jauh lebih enak coy. Wih, kita rem. Wow shit, cantik parah. Discovery 3 men. Keren gak? Keren banget dong pastinya. Masuk jalur hutan kayak gini lagi Discovery 3 ini, gak seru gak ya? Medannya cocok loh. Discovery 3 ini tinggi ya saya tuh. Coba ya kita lihat, dia itu kayak jadi bisa untuk memang segala medan gitu loh. Worth it coy kalau kalian gunain di medan nanjak atau medan yang gimana pun itu. Discovery 3 ini
menurut gue masih layak sih itu, karena dia tinggi gitu. Cuman sekarang masalahnya itu dia kuat nanjak atau enggak. Tapi kalau gasruk atau enggak, dia enggak gasruk sih itu. Tuh kalian bisa lihat tuh, enggak ada gasruk sih, cuman nyangkut loh. Enggak ada gasruk tapi nyangkut. Oke, agak ngeri. Dan kita nyangkut coy, padahal gak ada gasok men. Gue agak heran nih kok bisa gasok ya, kok bisa nyangkut padahal gak ada gasok coy. Coba deh kita lihat. Lumayan sedikit mengecoh. Oke, kita coba lihat dulu nih, kenapa dia bisa gasok begini nih, bisa nyangkut padahal gak gasok coy. Tuh, cuman platnya aja, ini pun gak kandas coy tuh. Oh shit, agak-agak ngeri sih, horror sih. Belakang gak gasruk, depan juga gak gasruk, tapi dianya nyangkut. Oke oke oke, I see. Wow, gimana ya cara kita ngatasin ini coy? Coba kalian komen di bawah, selain di derek ini gimana nih. Coba kita naik dulu, terus kita belok-belokin. Wow, gak bisa coy. Ya memang harus diderek coy, karena udah benar-benar ngestak dan itu gak bakalan bisa dilewatin. Mau dipaksa pun dia udah memang nyangkutnya kayak gitu loh. Nah, kita coba lihat dulu prosesnya gimana nih. 3, 2, 1. Oke. Waktunya kita tes. Dan kita diarahinnya di sini loh. Wow. Ini lokasi yang sangat membagongkan gitu. Kita udah capek-capek nunggu, taunya kita malah ditaruh di tempat kayak gini. Dan ini sama aja bohong. Kita enggak bisa juga untuk lanjutin perjalanan gitu karena udah nyangkut gitu. Tuh, ini lokasi dereknya perlu difiksi map ini oleh Bu Desain, padahal seharusnya keren gitu. Nah, jadi kalau kalian nyangkut di map ini udah auto enggak bisa ngapain lagi karena ya lokasi dereknya aja di kayak gini ya tuh. Langsung jatuh ke alam bawah sadar saya. Wow, my god. Map ini dari bawah kayak gini, cuman kecil doang coy. Dia kecil ke samping gitu loh. Nah, jadi nanti kalau kalian mau langsung aja cek link downloadnya di deskripsi video, karena ya modnya itu nggak bisa lagi dilanjutin gitu. Di derek pun bakalan tetap gini juga. Jadi sekian video kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.